Salin ada dagingnya, Ji? Salin ada daging 3 kilo? Salin ada dagingnya? Meskipun pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan himbauan tentang pelaksanaan Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tidak dirayakan di masjid atau lebaran di rumah aja, akan tetapi kesibukan ibu-ibu untuk belanja kebutuhan pokok persiapan menu lebaran tetap ramai terpantau di Pasar Sentral Siwa, Kecamatan Pitung Panua. Adapun pantauan porosindonesia.co.id tentang harga kebutuhan pokok di pasar terbesar di Kecamatan Pitung Panua, hanya bawang merah dan ayam potong mengalami kenaikan harga, sementara yang lain hanya stabil. Stok juga masih banyak. Harga kebutuhan pokok yang dialami kenaikan harga cuma bawang merah, harganya Rp70.000 per kilo, dan bawang putih Rp35.000 per kilo. Ini dipicu karena lambatnya pasokan dari petani, jelas Jabir, penjual sembako Pasar Siwa. Sementara yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah ayam potong dari harga Rp25.000 kilogram naik seharga Rp35.000 per kilo. Adapun harga daging sapi Rp120.000 per kilogram tetap stabil seperti biasa, jelas Haji Tenri. Ayam potong naik hari ini dari harga Rp55.000 per ekor naik ke harga Rp65.000 per ekor. Ini mungkin kurangnya penjual akibat pandemi COVID-19, ucap Sultan. Koordinator Pasar Siwa Anton Simo membenarkan adanya kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Walaupun pengunjung pasar tidak terlalu ramai menjelang Lebaran Idul Fitri ini disebabkan adanya pandemi COVID. Bagaimana kondisi Pasar Siwa ini hari, Pak, menjelang Lebaran? Kalau tidak sama dulu. Ya, sama tahun-tahun yang lalu. Sekarang agak-agak kurang pengunjung lagi. Ya, akibat karena virus ini, virus corona. Ya. Apakah ada kenaikan harga? Ya, kalau hasil pemantauan kami, ada beberapa. Ya, termasuk ayam. Dulunya cuma sampai Rp50.000, sekarang Rp65.000. Bahkan sampai Rp70.000 per ekor. Juga termasuk daging. Dulu cuma 100, sekarang 120 per kilo. Bawang merah, bawang putih naik. Ya. Jadi itu bawang merah saja, bawang merah sekitar Rp60.000 per kilo. Bawang putih Rp30.000 per kilo. Juga lombok dengan tomat kayaknya tidak ada peningkatan itu. Oh, itu harga-harga yang ada di Pasar Siwa sekarang, Pak? Iya. Harganya begitu di pasar habis pemantauan kami. Ya. Kalau pengunjung bagaimana, Pak? Ada SOP bagaimana? Iya, ada SOP. Antara lain adalah kami melarang apabila tidak memakai masker masuk, kami larang masuk ke pasar. Itu mengimbau agar mengatur jarak, terus apabila sudah kembali, kami minta kepada para pembeli untuk mencuci tangan karena ada air yang kami siapkan. Apakah pasar dibuka sampai malam atau bagaimana, Pak? Yang kami anukan cuma sampai jam 5 sore. Oh, sampai jam 5 sore? Iya. Oh, iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih. Tetap saja ada kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Siwa walaupun stok masih stabil. Ucapnya. Adapun daftar harga kebutuhan pokok di Pasar Siwa menjelang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, daging sapi Rp120.000 per kilogram, ayam potong Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp28.000 per kilogram, beras Rp9.000 per kilogram, bawang merah Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, lombok merah Rp30.000 per kilogram, gula pasir Rp14.000 kilogram, dan lombok kecil atau keriting Rp30 kilogram. Berapa harga sekarang, Pak? Ya, kami sekarang per kilo Rp35.50. Kalau satu ayam itu naik berapa kilo ya, Pak? Ada yang tergantung besar kecilnya, Pak. Berarti harga per ekornya? Per ekornya sampai 75.000. Oh, 75.000. Kalau kemarin
Harga sebelum kemarin sampai saat ini harga sudah standar.